saya ngaku. Jogja atas. Sore-sore ngaku dik-dik. Apa doa? Harus akhir lagi disin. Betul apa? Betul terang. Iya, kata 80. Lampu nih, Tok? Iya, lampu nih, Tok. Hasil modifikasi di sini pernah nggak ada yang nawarin dibeli orang gitu? Ada. Laku berapa mas yang dimodif di sini? Ada yang 20, ada yang 18. Tergantung motornya. Oke, artinya bisa laku puluhan juta juga ya? Ya, tapi ya paham-paham orang. Kalau orang nggak paham ya terlalu mahal katanya kan. Tapi yang beli mahal juga ada? Ada, ada yang beli mahal ada juga. Apa mas kesulitan di sini untuk modifikasi selama ini? Kalau kesulitan sih kita, untuk motor kita paling ya beli barangnya, bahannya sih. Bahannya? Di aksesorisnya. Kalau di sini kan belum lengkap kali. Kita pesannya ke Jawa. Harus pesan ke Jawa ya? Iya, pesan ke Jawa. Tapi kalau untuk melukisnya? Ya, melukisnya di sini semuanya. Di sini semua. Nah, untuk konsep di sini, kita paling kalau di Jawa itu bahannya aja, barangnya aja. Alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk melukisnya? Kalau untuk melukis, manual sih. Manual, kalau ada yang water transfer, ada juga. Tapi lebih banyak manual ya? Lebih banyak manual. Manual, ya kayak tadi, pakai kertas lem, dilukis dulu, baru dipakai cutting stiker di sini. Selain anak muda, ada nggak yang orang tua juga pengen? Ada juga sih. Ada ya? Ada orang tua. Artinya seleranya semua umur bisa ya? Bisa, bisa. Jadi tergantung konsep. Nanti kalau orang tua konsepnya kayak gini kan nggak apa kan? Konsepnya beda kalau orang tua. Disesuaikan lah ya? Disesuaikan. Oke. Mengerjakannya sendiri, mas? Sendiri. Sendiri ya. Di sini motor apa aja, mas, yang pernah dilukis atau yang pernah datang ke sini untuk melukis motornya, mas? Banyak sih, motor... Kalau sekarang yang lagi tren, motor-motor klasikan sih. Yang lagi itu biasa sekarang. Dimodifikasi bentuk apa aja di sini? Banyak yang ada yang minta airbrush full, ada yang dibikin racingan, ada yang bikin klasikan, dan bikin custom ada juga. Itu buat kontes sama pakai sehari-hari ya? Sebagian sih ada yang kontesan, buat harian juga banyak juga. Pernah juara nggak yang hasil lukisan di sini? Ya alhamdulillah selama ini masih ada aja dapat. Walaupun 2, 3, ada juga satunya. Tapi tergantung saingannya sih. Nah, untuk konsumen sendiri datang dari daerah mana yang datang di sini? Kalau yang konsumen kebanyakan sih Damas Raya aja, untuk sekitar Damas Raya. Nah, satu motor itu berapa lama untuk melukisnya? Ada yang sampai sebulanan, tergantung konsepnya. Lama juga ya? Lumayan lah. Itu udah dari nol sampai finish sih, sebulanan itu. Jadi cukup bawa motor standar di sini bisa di ini ya? Bisa. Nanti aksesoris bisa milih, bisa kita cariin yang nggak ada di sini kan. Nah, kalau untuk konsep gambarnya, apakah harus konsumen yang nyediain atau kita juga mengajukan apanya, mas? Kadang ada yang bawa, ada juga kita ngajuin. Nanti ada yang bawa, kita masih kita apa juga sih. Kurang masuk sama temanya gitu, kita ngasih saran aja. Ngasih saran ya? Iya. Nah, selain motor, apa aja mas yang di... Banyak, ada helm, velg, sepeda ada juga. Untuk besi juga bisa ya? Besi bisa. Kalau untuk mobil paling nyisip-nyisip mobil aja. Kalau body full mobil belum pernah sih. Nah, untuk mesin saya lihat juga ada yang dicat itu gimana mas ya? Oh, itu ada, kalau ini chrome nih. Chrome. Ada yang chrome, ada yang karbon. Ada yang dicat juga, ini dicat nih. Artinya semua bagian di body motor bisa mas ya dimodifikasi? Bisa, bisa. Itu saya lihat ada peleknya, jari-jarinya di printer itu gimana tuh mas? Oh, itu memang udah permintaan jadi. Sih. Udah jadi atau di sini dimodifikasinya? Dimodifikasinya di sini. Oh, di sini. Ini ganti gede ora apa-apa. Asli.
Petenge apa kesini ya? Mana aja dah. Kalau ditempel di body terus mencopotnya gimana? Oke.